Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asri Jahil Official yang membagikan tentang tutorial-tutorial menarik dan vlog di seluruh dunia. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengatasi aplikasi YouTube tidak bisa terbuka di HP-HP jadul seperti Samsung J1, J2 Prime dan sebagainya. Nah, kita hidupkan dulu HP-nya. Coba kita buka aplikasi YouTube-nya. Nah, seperti ini guys. Ada keterangan beralih ke youtube.com. Versi YouTube ini sudah usang dan tidak ada pembaruan yang tersedia untuk perangkat Anda. Buka youtube.com di browser Anda. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai. Nah, pertama-tama kita tutup aplikasinya dulu. Kita masuk menu, cari pengaturan. Kemudian kita cari aplikasi. Kemudian kita cari aplikasi YouTube. Kita buka. Nah, di sini kita pilih di menu penyimpanannya. Nah, kita hapus semua datanya. Nah, coba kita tutup dan kita coba buka. Oh ya, jangan lupa hidupkan wifi-nya atau kalau punya pakai data, pakai data. Oke, setelah jaringan internet tersedia, nah, kita buka aplikasi YouTube. Nah, berhasil guys. Nah, sekarang aplikasi YouTube-nya sudah bisa terbuka. Nah, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.